Pada hari Jumat, 2 Desember 2022, kami mengunjungi stasiun klimatologi kelas 2 yang berlokasi di Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepada kami diperkenalkan alat-alat meteorologi yang berfungsi untuk mengamati unsur cuaca di tempat tersebut. Adapun alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. Alat yang pertama adalah candlestick. Candlestick adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi suatu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada candlestick. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Yang kedua adalah lisimeter. Lisimeter merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi sebidang tanah bervegetasi. Secara langsung, laju evapotranspirasi atau evapotranspirasi potensial menggambarkan jumlah air yang hilang dari badan air karena adanya vegetasi. Alat yang ketiga, penangkar hujan observatorium, yang berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penangkar hujan dalam periode waktu 24 jam dan diamati tiap jam 7 pagi waktu setempat dan dinyatakan dalam satuan milimeter. Alat yang keempat, high volume air sampler, adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polusi udara. Berbentuk seperti sangkar meteorologi, namun terbuat dari besi dan tingginya kurang lebih 1 meter. Di dalam alat ini terdapat motor penghisap dan flow rate atau pengukur kecepatan aliran udara masuk. Berikutnya yaitu penangkar hujan otomatis atau Hellman adalah alat pengukur curah hujan berdasarkan intensitas curah hujan. Cara kerja alat ini adalah, jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabungan tempat pelampung. Yang keenam, sangkar meteorologi, difungsikan untuk melindungi peralatan meteorologi. Umumnya digunakan pada peralatan pengukuran suhu udara seperti termometer, suhu udara maksimum maupun minimum, dan piskometer, sehingga memiliki ketinggian pada kisaran 1,2 sampai 1,5 meter. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteo terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Alat yang selanjutnya yaitu panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Kemudian alat yang berikutnya dinamakan anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. 9 alat Automatic Weather Station atau AWS merupakan bentuk kesatuan dari rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin yang kemudian akan diubah atau ditampung dalam data longgar sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. Yang ke-10, alat termometer. Sesuai namanya, termometer tanah merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tanah pada masing-masing kedalamannya. Terdiri dari dua jenis berdasarkan jenis tutupannya, termometer tanah rumput pendek dan termometer tanah gundul. Pengukuran suhu tanah gundul umumnya dilakukan pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm,
dan 100 cm pada permukaan tanah terbuka. Alat ini bekerja berdasarkan proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik. Oke, baik, selanjutnya termometer apung, yaitu merupakan bagian dari alat penguapan panci terbuka atau open pan. Evaporometer yaitu berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dari permukaan air. Terdiri dari termometer maksimum atau termometer air raksa dan termometer minimum atau termometer alkohol. Yang berikut, Automatic Rainwater Sample atau ARWS, yaitu peralatan digunakan untuk mengambil sampel air hujan. Prinsipnya yaitu prinsip pekerjaan, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger atau stimulus pada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutupan tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutupan akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lain karena tutupan rapat. Kemudian sampel air hujan tersebut diambil seret semil dari dan dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk dianalisis. Yang berikut, penangkar hujan OBS. Alat ini berbeda dengan tipe Hellman. Penangkar hujan tipe observatorium tidak menggunakan bias untuk mengukur curah hujan. Penangkar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukannya dengan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Selanjutnya, Automatic Weather Observing System atau AWOS adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, dan sensor radiasi matahari. Dan dilengkapi dengan alat ukur visibility dan ceilometer. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi.